Halo teman-teman, kali ini ikut Mama Rin makan nasi tutug oncom yuk di Jatinangor. Kali ini Mama Rin lagi ada di Jatinangor dan mau beli nasi tutug oncom. Nah itu dia, ada kontak bapaknya ya, yang gak berubah semenjak 10 tahun lalu. Cuman harganya doang yang berubah karena menyesuaikan kondisi keadaan saat ini ya teman-teman. Nah ini nasi tutug oncomnya. Nasi tutug oncom itu nasi yang dipakein kriuk-kriuk oncom gitu ya teman-teman. Nah ini untuk lauknya ada ayamnya, kepala ayam ususnya, ati ampela juga ada, terus ada tahu tempe, dan yang terpenting ada kol gorengnya teman-teman. Nah ini Mama Rin pesen nasi tutug oncom pakai kol goreng, pakai kepala ayam usus dan tahu. Yuk langsung aja kita cobain ya. Teman-teman, rasanya masih sama kayak dulu semenjak terakhir Mama Rin nggak di Nangor lagi ya. Rasanya masih sama persis dari sambelnya, nasinya, dan lauk pauknya ya, apalagi kol gorengnya. Enak banget ya. Ini Mama Rin makan sama Malik, tapi Malik gak mau ikutan di frame, jadi ada Mama Rin aja. Oke, balik lagi ke tutug oncomnya. Pokoknya ini tuh tutug oncom paling enak yang pernah Mama Rin beli dan jadi makanan favorit Mama Rin tiap ke Jatinangor. Pokoknya kalian kalau ke Jatinangor, datang ke nasi tutug oncom ini ya. Ada di Jalan Ciseke Besar, di deket, di samping kosan Casa Elegante. Nah harganya juga murah-murah, semuanya murah meriah pokoknya. Pokoknya jangan kelewat ya teman-teman, nasi tutug oncom di Ciseke Besar. Selamat mencoba.